لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه وبركاتنا في الدارين آمين يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم ارزقنا التوفيق والهداية آمين يا رب العالمين اقض حاجتنا ارحمنا يا الله. Mana dia? Dan juga biber apa banyak weh yang mati di tengah-tengah kerja kebun. Ada juga, bukan belakang. Setengah-setengah kita ni, manusia kita ni, yang ramah-ramah tu, ada sebahagian daripadanya mati di dalam duk kerja-kerja kebun, duk angin nak beri kaya dulu, pas baru nak buat amal. Dan menega, ada juga yang mati tengah-tengah dok menega kuat dia. Pagi tu bek menega sampai ke malam baru kelik. Pagi tu bek menega, girato-rato kedai, girato-rato kampung, girato-rato nak nyegi mati di tengah angin-angin nak labur dalam menega dia tak ada wakma juga masalahnya. Yang berangin-angin mereka itu, yang ada buat kebun tu, yang ada menega tu, ada angin-angin, bi berapa-apa ni, ada angin-angin, mereka itu, orang kerja kebun dan orang menega, ada angin-angin, akan dapat kaya dan seni pada masa tua masalahnya. Tu. Demo kata mari weh kita nak pergi sejik, agilah demo dulu. Kawan ni nak buat kebun, kawan ni nak pergi menego, kawan ni macam-macam nak cari kekayaan. Dia ada angin-angin, nanti dia akan senil ini di masa tua masalahnya. Jadi tengah-tengah ada angin nak kaya, dah lewat kebun, tengah-tengah angin nak kaya di dalam menega, maka di situ tak ada lah. Dia nak hadir pergi semayang jemaah di masjid, tak ada. Nak baca Quran, tak ada. Nak pergi mengaji, tak ada.
karena dok buk nak wi kaya dulu ni, dok angin-angin nak wi seni masa tua masalahnya. Ah, dalam hadiah dok angin-angin itu eh, maka matilah mereka itu. Ah, mati juga. Orang dok angin-angin nak wi kaya di dalam buat kebun dia, mati. Orang dok angin-angin nak wi kaya dalam nego dia, mati. Pak mati itu mati belaka. Tapi mati hok dok angin ni tak ada wak amal, tak ada mengaji, tak ada belajar, dok nanti nak wak amal masa tua ni ni, dia pergi ke mana ni? Dia belajar. Gana? Ah, maka mati mereka itu dengan ah. Maka mati mereka itu ya angin-angin. Dok wak gebung tu, dok kayu tu, dok nanti nak wak amal masa tua, masa kayu, masa seni tu, maka mati dia ni dengan kosong tangi. Ah, ni kita tak mahu ni. Kosong tanginya daripada harta punyo. Tak ada sekarang habu. Ah, paling kiri tak ada harta hak dia dok menego. Paling kanan tak ada harta hak nego dia tu. Kebun dia paling kanan tak ada, paling kiri tak ada, tak ada sekarang habu. Kalau tak ada sekarang habu harta benda dikeliling dia dok menego buat kebun tak apa lagi. Oh. Patu kosong pula daripada apa ni? Kosong tangi daripada harta benda dan daripada amalnya. Amal pun tak ada juga. Dah. Sebab apa amal tak ada? Dia mau ajak pergi semayang sejik, dia nanti kaya dulu. Dia mau ajak pergi mengaji, dia nanti kaya dulu. Dia gamak mati tu boleh dia, boleh dia sakat bakal dia gamak-gamak. Dia gamak steril mati tu duduk dia. Dia gamak-gamak masa mati tu duduk di dia. Dia dia seka tak kena tu. Sabit itulah. Ulama tasawuf ni siapa dia ingat mati tu di dalam ulama tasawuf dia hukum sesatlah dah. Mana kalau seorang itu terlupa ke mati dalam ulama tasawuf dia hukum sesat. Dalam satu se'e ke dia dok se'e sama-sama buat dia. Dia kata ini. Ya hisammit wa la tazal zakiral maut. Hei saudaraku. Hei sayang yang baik. Senantiasa lah kita pakai ingat ke mati. Ulama dia dok kecek sama-sama saing dia. Mana kalau saing dia tu kurek ingat mati, dia boleh tembih. Kawanku, saudaraku, senantiasa kita kena ingat mati. Pagi ingat mati, tengah hari ingat mati, petek ingat mati, malam ingat mati. Sebab apa suruh ingat mati ni? Dia bagi di hujung. Tifanisyanuhu dalalum mubin. Orang yang terlupa kematian ni sesak yang nyata dah. Nak tengok orang sesak hidup dunia, orang terlupa kematian. Sesak hok lagu ning payah ni. Payah ngene. Kita nak gi royak ke dia, dia berasa tak ada sesak. Padahal dia sesak. Tak temu sejik, tak temu majlis mengaji, tak temu madrasah, tak temu Quran, tak temu zikir. Dia sesak saya panggil. Maka sesak lagu ni lah. Dia paling takut. Paling takut ni lah. Saya nak pergi royak dia, gu nak pergi royak dia, dia tak boleh. Karena dia berasa kedai dia tak ada sesak. Banyak kedai baik ni ni. Adalah tak banyak pun. Sabit itulah. Mari Quran ni royak wazakir. Bui peringatlah kamu. Mungkin ingat pada saudaramu. Sebab apa?
Fazakir fa inna zikra muwi ingat kepada orang tu tanfa'ul mukmini, jadi manfaat bagi orang beriman. Ha, kena wi ingat seumur. Ketebah hari jemaah seminggu sekali tu dak wi peringat teh tu. Takut lalai. Takut lajak. Takut terlupa. Tapi tak jadi ingat teh dengan ketebah. Sebab kadang-kadang teknik ketebah tu dak baca Allah hingga orang puas dengar juga. Pamu reti ke tak dengar ketebah? Aku pun tak reti. Tanya orang macam mu dak baca apa bunyi gangsang dengan mu reti ke tak dak baca ketebah? Aku pun tak reti juga. Ha, jadi bermolek ya. Abik membaca jadi panjang tak tahu pada mana mu pun tak reti, aku dengar pun tak reti. Jadi tak ada boleh buat kelepo pergi dengar ketebah tu, tak ada boleh buat kelepo. Hanya boleh buat kelep mengatuk dia dengar ketebah tu ya. Nah, itu kena bakat beki, tok imi, tok kotik, tok teboh. Kena gi patena di ketebah nak buat lagu mana, nak bui orang khabar dengan ketebah dalam minggu dia tu. Dia dengar ketebah tu, nak wi ada ingat teroboh. Mestilah teroboh tu kena isih daripada pembaca yang berlatu dan yang baca yang pasal dan yang baca yang betul dengan apa yang dikandungi dalam ketebah tu. Hani nasihat tok yahdi kita Allah ya rahan tok guru kita ni, nasihat kepada kita ni, mana kalau kita ada angin-angin ada buat kebun angin menego nak buat amal tua tu, orang panggil angin salah tu, jangan buat lagu tu. Kalau demo angin lagu tu, nyegi mati tengah buat kebun, nyegi mati dalam nego, harta benda tak ada di kita, amal ibadat pun tak ada di kita. Maka apa orang ni? Kerana nak semaya puasa dan belajar, itu mereka kata nanti kaya dulu. Kena weh, lagi ngaji. Pergi ngaji dulu. Kawan nanti kaya dulu. Bunyi sepa kaya tu hak dia ya. Inilah orang tak kena tua hidup dunia ni sesak juga. Karena kekayaan tu duk dikuasai Allah, kemiskinan gapo semua tu duk dikuasai Allah Taala. Tak ada siapa dia boleh buat serah buk pun. Hanya kalau Tuhan tu tulis kita ni orang tak kaya, kerjalah ambil di pagi sampai gelap, ambil gelap sampai malam pun tak jadi kaya. Karena yang beri kaya tu bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Tu kita kena mengaji akidah tu tanam moleklah, tanam molek kita nak baca tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah tuai semua alam. Rabbi, mana Allah dok mengatur ni? Ni Abdullah ni, harta dia banyak ni ya. Walau kerja banyak-banyak mana pun, hawi banyak ni ya. Yusuf ni, kerja tak ada banyak, tapi Allah sudah tu surat nak wi kaya dia. Boleh mudah-mudah. Tu makna kata Tuhan tu mengaturkan Allah. Bukan manusia dak mengatur Allah, Rabbil alamin. Yang dak mengatur, yang dak mengatur Allah hari-hari ni Allah. Hari ni hujan turun, esok tak turun. Hari ni getah mahal, esok lagi murah. Hari ni durian mahal, esok lagi murah. Bukan manusia dak mengatur. Kalau kita dok igak-igak kata, nah yok bagali menteri lagi satu kesilapan lah dah. Habis tu orang cari butir dia kecek kata-kata lebih. Boleh ke dia ni nanti lah dia nak buat cukup. Parik ni dia nak buat muka tu, nak buat muka ni, nak buat muka tu, nak buat hingga tak boleh buat sekarang habuk. Itu ya. Kita makan pau tu, apa jangan makan pau ke kita. Nampak mana amanah? Tebuh tu. Satu yang punya amanah. Kerja dia nampak molek. Apa tu dia tu?
orang Islam, orang Melayu yang beragama Islam. Ha, tu tengok tu eh. Ha, ni kita kata-kata lobo. Ha, ada kelimuh belana lagi. Ha, gibuh tak ada kelimuh. Jadi terbulah kat mana. Ha, tu terbulah. Jeluh di dalam tu, jeluh di dalam. Ha, dalam bak mana? Jeluh di dalam bak duniahi dia panggil. Ha, dunia hari ni kesok orang juga ni. Ha, betul kita jangan tiru orang. Ha, jangan tiru orang dia panggil. Kerana ia ada bersakut paut dengan amalan ni. Ha, tok tua ni, pilih ketua ni ia bersakut paut dengan agama dia panggil. Ha, kata bersakut paut dengan agama, kita kena belajarlah cara-cara pilih tu. Kerana dalam undang-undang siang ni, dia bebas. Nak pilih siapa dia, suruh pilih orang molek. Ya, konung kajak orang molek. Dia suruh pilih orang molek. Kali itu, kalau orang molek lagu mananya? Kalau-kalau kita ni bahasa Melayu kita ke? Orang bahasa Melayu yang beragama Islam. Ha, molek. Lepas tu dia berjenis pula. Dia berjuru pula. Ha, macam main selalu dah lah. Ha. Lepas tu mati ya. Kerana tak ada mereka itu. Nanti kaya dulu. Maka ini. Ini mana ini? Yang ni angin-angin itu. Angin kena. Nak mengaji, nak baca Quran, nak pergi semaya jemaah. Nanti kaya dulu. Nanti seni dulu. Ha, nak pergi buat amal masa tua tu. Maka ini angin-angin ni adalah satu kerugian yang amat besar di sisi yang berakal laki-laki dan perempuan. Ah, rugi hok ni. Jadi fikirnya orang nak buat amal masa tua tu fikirnya salah. Fikirnya orang nak buat amal nanti kaya dulu tu fikirnya salah, jangan bawa fikirnya tu. Dia panggil fikirnya sesat dia panggil. Haa, fikirnya moleknya lagu mana? Kerja bela-bela, amal bela-bela. Celah amal tu kerja. Dia tak salah kan? Dia tengok semaya lima waktu ni, Allah, Tuhan wibatah besar. Ambil di subuh nak pergi ke Zohor tu, berapa rah tu batah tu. Kita berjalan turun parit lagi. Allah. Tubik di subuh lepas masjid tu. Nak sapa ke Zohor tu. Oh, batas siling tu. Bukan batas sepik. Tapi kadang-kadang kita tubik di kerja tu. Lakoh parik lagi tak kelik semaya Zohor tu. Lakoh parik bangun. Jatuh dalam parik. Tapi banyak orang tak khabar kata jatuh parik dia. Oh, pasal tak khabar jatuh parik ni orang nak royak payah. Kata, eh, gini demo duduk dalam parik ni. Ah, pandah-pandah demo. Dia ramak dia tak tahu lagak dah. Subuh dia mari semaya je mak. Zohor ni awak telajak pergi cari harta tu. Dia tak kelik mari ke rumah Tuhan ni dah. Apa ni jatuh farid dia. Satu waktu jatuh farid. Asal ni kelik pula. Awak je lembut, panah, jauh. Kalau orang-orang kat bukit, kita asal bisa motong. Jadi kelik, sama-sama motong, jatuh farid pula. Tak pergi semayi asal. Ha, banyak tak orang jatuh farid? Banyak juga tu. Gaduh-gaduh dengan ngorek ni. Kalau budak-budak yang main bola. Kalau orang tua pun dia duk buat menerah macam-macam. Jatuh parik pula ngorek ni. Tapi banyak kita duk di kampung ni. Ngorek tu tak jatuh parik. Duk rasa banyak orang pergi semayang jemaah. Hok kurang sikit ni puya subuh ni jatuh parik. Jadi jatuh parik puya subuh tu dua. Satu jatuh parik dengan tidur. Yang dua jatuh parik dengan tubik kerja awal. Orang yang kerja awal, yang motor banyak, yang tubik pukul tiga tu. Ha. Walau dia bawakan semaya, pergi semaya dalam getah, sekali pun tak sama dengan mari di masjid. Ha, dia duduk berjuru cara dia semaya dalam getah.
boleh. Tapi tak sama dengan semaya dalam masjid. Kita makan teh di atas apa di makan teh di atas batas boleh, tapi tak sama dengan makan teh di kedai kopi. Yang nak hayung, nak hayung kaki tak boleh tak batas. Tak itu. Kita makan teh tak batas, teh tu juga. Tapi nak hayung kaki tak boleh, nak tok siku tak boleh, nak kecek dengan siapa dia, lek tu batas, lek ni batas. Makan teh boleh, ya. Tapi tak sedap. Ah, makan teh di kedai kopi tu, kaki boleh hayung. Si boleh tok siku tak meja. Lepas tu, boleh muzakarah pula dah. Ah, muzakarah kedai kopi ni, ya tak ada bab. Kalau punya butang, ya, ya cara butang. Kalau punya buah mengobok, ya cara buah mengobok. Ah, ya tak ada bab, ya tak ada pasal dah. Kecek. Habis boleh kecek lah kau, kena kedai kopi. Tapi ibu ada kedai kopi tu hulur kita dia ada bak tak boleh baca. Aide kalau kecek hok kena jepuk tak boleh baca. Hok kecek tak kena jepuk tak jepuk kecek tak kira. Ah lalu gitu kita kokok pandalah kita tua dah ni. Kalau tua ni tak pandai lagi ke ah nak pandai pi mana lagi? Kita tua ni nak pergi mana lagi ni? Kalau kita pergi kedai kopi pun gilah. Ha, makan teh segelah, makan pulut sutir tu, no, tubik. Jangan duduk wirik di kedai kopi, itu tak comel, tak gitu kan? Kita pergi sejik, ha, duduk lama sikit apa, di wirik dia sejik tu. Kerana tempat wirik. Habis. Ha. Laki-laki dan perempuan, ah, ia mengajak kepadanya kepada amalan sani tu. Dak dak. Ia mengajak kepadanya kepada angin-angin tu. Angin sani lah. Nak kerja, nak mengaji pun, nak buat amal ibadat, nak baca Quran, nak berzikir, nanti tua dulu, nanti seni dulu, nanti kaya gitu. Ha tu fikir gitu tu. Pikiran tu diajak oleh siapa dia tu? Pikiran kata kita nanti wa'ama ketika seni, wa'ama ketika kaya, nanti wa'ama ketika mudah. Ni kita cari harta dulu, kita menego, kita buat kebong, kita beradu dulu amal, kita beradu dulu baca Quran. Kita nanti kaya, nanti tua seni ni baru kita wa'ama. Siapa dia tu ajak lagu ni ni? Oh. Yang berajak kepadanya, kepada angin-angin saat ni, oleh nafsu dah setel dan muru ikon ni nafsu ya panggil poksu setel ya panggil pokte ah dua ikon ni dah ajak engkau dulu mung tak sesak ni cari harta dulu pak kok ngaji dah mung kaya senilah ah demo ni dak rangai ni demo ni demo dua ni macam-macam dia ya gaya kita ni mung kalau ngaji pun tak lain dah. Ha ya tengok tu. Sadak tebailah. Ha. Tak pakah. Mung kalau ngaji pun tak guru doa tu, doa so kena Tuhan, so kena nabi tu. Hok tu lo ya dia doa tu. Ha. Ya tak lu tu gi kau lain. Macam-macam dia gi mung sagi ha. Ngaji oh, ngaji tak jadi. Tak reti apa aku dak dengar tak reti apa baca apa ha macam-macam setan dan nafsu ni dia dak cocok kita tambah buih mak molek tu macam-macam ragai beribu-ribu ragai eh tahu ke dak setan ni dia berdoa dengan Tuhan ya waksan ya dengan Tuhan selepas daripada dia deraka Tuhan dia waksan ya dengan Tuhan ya Tuhan wi dia ni wi setan ni mati wi umur panjang mati dekat dengan kiamat. Ha ya berdoa Tuhan Tuhan bui ke dia. Tuhan berdoa dia minta doa dengan Tuhan setan ni wi umur panjang. Pas kerja ke apa? Nak jadi avatar ke nak jadi tok nebel ke nak jadi tok kemenedak tak ada. Ya kerja saja setan ni. Nak kerja lagu mano ke? Umat Nabi Muhammad ni nak wita betul dengan agama hak Nabi ni. Ha tu kerja dia.
La arwainahum ajma'in. Aku nak kosek ke umat Nabi Muhammad ni we pleasing daripada jalan Allah. Tu kerja dia, kerja dia. Pagi bo pagi hak ni dia berjalan dah setah. Nak we kita sibuk, nak we kita gapo mari cocong kita. Nak we ada kerja tu, nak we ada kerja ni. Boleh dia jaga-jaga. Tak pakar kita ni puasa lekat ji dah mengaji ni. Dia cocong pula. Tak apa, mungkin ngaji aku nak we mulamak sikit. Lama pun tak jadi. Tak apa, mugi nanti galik-galik tok guru ngajar aku nak cokeh, aku nak tipu mu, we mu tak saya perhati. Kalau mu perhati dah, tapi nak we perhati-perhati dengan haji negara katik koda-koda. Sup dia. Nak we kita lengong, nak we kita ngatuk, nak we kita jenera tu, demo dua ekor ni ni. Dua ekor ni bukan bukan main demo dua ekor ni. Tapi kalau kita duduk kedai kopi dah mau dua ni ni pisah nak we kita ngatuk dah. Dah ya pong kecek ri. Kecek ri jangan klik lagi. Tambah lagi tak tu. Tambah tak kosong lagi. Allah, klik gaduh renonyo. Ya pong kok tu baik kita sedap. Tak itu. Tak ada orang nyenggok kedai kopi, tak ada. Ada nyenggok orang dengar ketebah. Orang dengar orang ngajar, orang dengar orang bayar. Tiada kan setan dok cocok ni. Oh Tuhan hatan musuh nak uji kita panggil. Pas dua-dua ni sama tak nampak ni. Setan pun tak nampak, nafsu pun tak nampak. Tapi apa beza dua ni ni? Setan benar luar, nafsu benar dalam. Tu beza dia. Setan dia ada luar, tapi dia boleh masuk juga. Tapi nafsu ni dia ada dalam dah. Nafsu dia ada dalam kita. Setan dia ada luar, tapi kalau nafsu ajak masuk, dia masuk. Puyang mana nafsu ajak masuk? Kita lupa Tuhan, setan masuk ada. Inna syaita majradami. Setan tu biarlah kau jalan darah ni. Ya biarlah apa jalan darah ni. Kan upai setan ada dalam jatuh manusia. Mana upai setan? Darah kita yang ada dalam jatuh. Ambil di mana tu? Ngaji hadis mi'raj kalau kita dengar. Kalau demo semua muslimi dan muslimah ni dengar hadis mi'raj kan. Jibril dengan Mikail duk belah jatuh Nabi tu dia kata, inilah upai setan. Jadi, kalau Nabi dia belah basuh azam saya. Kalau kita ni tak ada belah weh. Bah tak ada belah ni, setan masuk. Kan upai dia duk dalam. Tapi kalau kita panah, tak apa. Mana pagar dia? Ingat ke Allah semua-semua. Ingat ke Allah semua-semua. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihu. Mu ingat ke Allah semua-semua, mu jayalah Tuhan kata. Sebab apa setan masuk tak leh? Kalau lupa dengan Tuhan ke, dia masuk dah. Dia masuk kosti dengan nafsu ke? Maka punah selalu dah. Inilah wajib kita berjihad lawan setan, wajib kita berjihad lawan nafsu lailan wa nahara. Kali itu maka sedarlah kamu hi kaum-kaumku. Ni tu lagu kita kata. Kaum-kaumku, adik-beradikku, maka selalah kamu kepada belajar. Mari kita pakat belajar. Dia panggil. Mari kita pakat belajar serta beramal selalu dengan ilmu yang kamu dapat itu. Ni kita istiqamah dalam belajar minggu ni klik buat amal selalu. Mana sembahyang jemaah jangan tinggal. Ni prinsip dalam kita ngaji. Masa saya ngaji tu bawa masuk pondok tu tulis tu al guru, mu jangan tinggal sembahyang jemaah. Lepas tu mu jangan tinggal belajar ni waktu yang ditetap. Manakala kita hidup dua ni, hidup semaya jemaah, hidup ngaji, Allah ubah dah. Allah baiki kita. Ini kita ada uwi ilmu ni. Ada uwi ilmu. Lepas tu, ni amal dah ni. Kita duduk tempat ngaji ni amal dah. Berjalan mari ngaji tu amal. Amal ni meliputi dah. Tapi amal yang lebih dalam hari kita, lazim semaya jemaah.
Itulah arti semaya jemaah. Kata para-para ulama, dia kata, kalau mu dengar bah, walau mu keadaan apa kerja yang buat sekalipun, mesti mu kena hadir di tempat bah. Walau mu sibuk dengan apa dunia pun, manakala mu dengar bah, mu lazimlah di tempat orang bah tu. Sebab apa? Karena lawan orang ini, lawan nafsu, lawan setan. Lawan nafsu, lawan setan. Orang bah tu, dalam hadis riwayat dia bunyi bel Allahu akbar Allahu akbar tu setan lari hangga berketuk hangga tak dengar bel. Kalau itu tiga tu dia nak tipu tak leh asal dulu tadi. Nafsu pun kurang sangat. Tengok Datuk ni pernah sehat kita kata. Mung belajar serta beramal selalu dah dengan ilmu yang kamu dapat itu. Dengan lazim kita mengaji ni Allah buat dosa kita. Dengan lazim kita mengaji ni dapat ilmu, kocerah, kocerah. Lepas tu lazim kita amal, lazim solat jemaah. Lima waktu sehari semalam jangan wi lupa. Mujahadah sikit, lawai sikit. Lepas kita kejak dah lekat jemaah, kena lazim baca Quran. Walau setengah juz. Mulazim dah baca Quran, kalau mu boleh baca, mulazim zikir. Zikir mulazim dah dalam hariamu, mulazim tasbih. Tasbih mulazim dah, mulazim selawat. Ni amalan di dalam hidup kita, nak jek setan tu baik, nak jek nafsu tu baik, inilah aturan kita hidup. Kena buat pula gering kita hidup. Lazim mengaji, kerana sebab bagi luruh dosa. Lazim semaya jemaah sebab bagi luruh dosa. Dia dosa ni Tuhan buat tu baik, kita ringan lah. Buat amal kita ringan lah. Kalau kita tukar malah amal tu, cik kata dosa kita banyak. Ya dosa, mari duduk mana dosa. Nabi surah teriak 1400 tahun dah, mana kalau seorang berdosa, ia mari titik hitam dalam hati. Maka berat kita nak pergi sejik. Kalau dosa dua, dua hitam. Kalau dosa tiga, tiga hitam. Kalau dosa empat, empat hitam. Kalau dosa lima, lima hitam. Dia hitam ni banyak, berat, negeri sejik berat. Kali tu buat dosa tu. Buat dosa dengan dua kata. Lazimu belajar. Karena Nabi kata, maninta qala liyata allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtua. Siapa saja daripada laki perempuan huduh jangok kaya miskin mung jakoh mari mengaji sebelum daripada jakoh Allah buat dosa mung. Itu cara nak bersih dosa kita supaya nak wi kita ringi dalam ibadat. Supaya kita nak wi ringi dalam ibadat kita ialah lazim kita belajar. Pah lazim kita belajar pula Nabi sudah tunjuk dah likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al ilmu. Tiap-tiap sesuatu ada jalan-jalan nak pergi syurga tu ilmu. Jadi seminggu sekali kita ajar berjalan mari kepada syurga iaitu majlis ilmu. Dan majlis ilmu pula Nabi kata majlis syurga. Iza maratum birriyadil jannah, manakala melalu ke kubur syurga Nabi kata fata'umu duduk. Wa mariyadil jannah ya Rasulullah, mana kubur syurga? Majalisul ilmu, ni majlis ilmu ni majlis syurga. Jadi kita lazim upama ni dalam hidup kita, kita tak ada dosa. Manakala tak ada dosa, kita ringi wa amal. Gi masjid muda, duduk di masjid lama sikit muda, gi jemaah awal muda, duduk dalam masjid muda. Tu cik kata kita dosa dia tak ada. Kerana orang berdosa ni Allah wi tak sedap beribadat dengan Allah. Dia panggil orang cuma. Supaya kita kelik benar tu, sedap ke tak kita makan? Tak sedap. Kalau makan wah geria kau benar tu tak apalah dalam cuma tu. Tapi kalau nak makan nasi oh sedap, kena mandi wi cuci dulu. Cema zahir tu mudah tengok, tapi cema batin ni payah nak tengok. Kerana dia duduk hati, tempat yang imeduk. Tapi kalau ada dosa, dosa mata ke, dosa tengok ke, dosa tangi ke, dosa kaki ke,
mari itik hitai dalam hati. Tapi nak wi luruh kelik, ah tobat. Jadi ambil itulah Nabi ajar kita, sehari semalam kena istighfar paling kurang 70 kali. Hok molek 100 kali. Ah tobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ah tu makna kata, dia kata belajarlah kamu serta beramal selalu dengan ilmu yang kamu dapat itu. Royohnya jikalau mu payah dan meskin sekalipun, apa? Belajarlah, beramalah. Ah sobat. Kalau mu payah, kalau mu meskin sekalipun, sekalipun itu wajib mu belajar, wajib mu beramal. Apa tu payah dan meskin itu? Sabar. Ah sobat tu iman. Sobat tu ada pahala. Dan meskin mu ning kalau mu sobat, wi betul dengan Allah no. Mung sabar dalam meskin, mung sabar dalam payah mung, mung boleh masuk syurga dulu daripada orang kaya lebih daripada 500 tahun. Orang meskin, orang susah dalam beribadat dengan Allah Taala boleh masuk syurga daripada orang kaya tikah 500 tahun. Ambil tu kita kena mengaji. Kalau Tuhan letak kita ni meskin, alhamdulillah sabran lillah. Kalau Tuhan letak kita ni kaya, syukran lillah, bersyukur dengan Allah. Mana dua-dua tu sama molek. Kalau kaya bersyukur molek, kalau miskin sabar molek. Dalam satu lagi, siapa lebih orang kaya bersyukur dengan orang miskin sabar? Oh, satu hadis kata lebih orang miskin sabar lagi kerana dia boleh masuk syurga 500 tahun dulu daripada orang kaya. Jadi kita tak ada susah nah? Kalau tu hak orang miskin hak sabar dengan miskin kerana Nabi miskin. Nabi mana hak miskin sekali? Nabi Isa. Nabi Isa dia rumah tak ada, rumah dia kat gua. Makan ni dia makan rumput dengan daun kayu. Orang nampak hijau perut. Ini Nabi Isa miskin. Dalam miskin dia tinggal kedok perintah Allah, tak tinggal. Tinggal kedok beribadat dengan Allah dalam miskin Nabi Isa, tak tinggal. Bersabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tok golek-golek orang nabi-nabi rasul-rasul ni daripada gulung yang miskin, sikit hak kaya. Daripada gulung yang sahabat pun banyak hak miskin, sikit hak kaya. Kerana kelebihan miskin dengan orang kaya bertikah 500 tahun masuk syurga dulu orang miskin. Habis ke situ Dan ambillah kamu dan kerjalah kamu daripada harta. Di situ ni. Dan ambillah kamu. Anda boleh tak mih? Kamu cari tak temu. Dan ambillah kamu. Tak banyak lah dah weh kita nak sapa kepada cara bak Tuhan ni. Mati itu tak perlu belakangnya mati, orang-orang asing mau mati. Kawan dia, kita nak tanya, aku mana nak bekerja. Karena kita nak berkata, eh mati, takut kawan dia mati. Kita mana nak bekerja. Jadi mati itu pakak tahu belako, orang Islam pun tahu mati, orang kafir pun tahu mati. Kemudian mati itu pakak tahu belako, hok alim pun tahu kata mati, hok jahil pun tahu kata mati, semuanya orang tahu kata mati. Tapi yang jadi masalahnya yang kita takut hok lepas pada mati itu sikit. Itu jadi masalah. Hak kita tahu orang hak kita zaman sekarang ni hak lepas pada mati tu tu sikit orang takut hak lepas pada mati. Sebab apa? Daripada sebab imej kita saat ni lah. Karena imej-imej ni dia ada tiga cawe dia. Bab sakut ketuhan ni. Allah ada, Allah sedia panggil bab pegangnya kita bab ketuhan ni. Yang kedua bab sakut dengan Nabi. Allah, Nabi ni benar, Nabi ni amanah, Nabi ni tabligh. Dua, tak cukup lagi. Yang tiga, cawe imej ni
pergi kepada Sama'iyah. Sama'iyah ni ke apa? Kita kena dengar Quran, kena dengar hadis, royak hasrega, royak hanengako, royak hasekso kubur, hanikmat kubur, hasekso pada masa. Ini yang panggil Sama'iyah. Lepas tu kita dengar, kita tahu, kita dengar pula, kena yakin. Kalau tak yakin, tak takut juga. Tengok nak royak Sayyidina Uthman. Kalau orang royak kata pada masa seksa, dia takut. Takut juga. Tapi kalau orang royak kata, kalau ingat kubur kata, kubur ni gini, 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 Sayyidina Uthman bertiak lah dah. Kerana dia yakin 100% supaya Nabi royak. Kerana apa? Orang tanya kita, no, Sayyidina Uthman kalau sebut dengan kau, tak ada nampak menangis mana? Sebut serga sama telah. Tapi kalau sebut kubur kok, nampak pada, oh, pucat mu ni menangis. Dia kata, tak menangis gino, hei dia musuh mu ni. Aku yakin dengan perkataan Nabi, Nabi kata, mana kalau seorang ni gihula dalam kubur. Lepas tu, seksa dalam kubur ni, tu hari lepas. Soal muka naki, gini, ulah kalau tak ada, jeking tak ada, kubur tak hipik. Maka bagi lepas pada kubur tu mudah, mudah, mudah kisapa serga. Tapi kalau turun di kubur tu kubur hipi, soal muka nake yang kuat, maka bagi lepas pada kubur tu teruk, teruk, teruk. Ya. Dengan sebab ni lah, aku takut, aku beringat. Kerana banyak hadis-hadis kuayak salah satu daripadanya kubur ni Nabi dah kuayak kata, lima kali sehari semalam ni dok panggil kita. Eh manusia serumah ni. Aku ni kubur kata rumah picik ni. Rumah sepi. Tapi telinga kita tak dengar. Hak ni kena mengaji ni. Hak telinga kita tak dengar ni. Kalau kita dengar hak di kubur tu dok meluik. Tak kena royak banyak patah tu ime. Penuh sejik ni. Kubur kata, pagi-pagi ni, hey, manusia serumah ni, mu jangan suka sangat, aku ni rumah sepik ni. Kalau kita duduk di rumah sepik, sedap ke tak? Tak sedap. Aku rumah sepik ni. Kali tu, mu buat persediaan lah, nak wi kubur ni, nak wi kubur ni luah, nak wi kubur ni sedap, mu jangan tinggal baca Quran. Kena baca Quran setiap hari. Baca Quran setiap hari. Ah, patah ya lahir manusia. Kubur ni rumah kelak ni. Ah, kalau itu mui cerah lah. Dengan mulazim semaya tahajud. Wa minal layli patahajat bihina pilatalak. Membangun semaya tahajud katik sekurang-kurang dua rakaat untuk mencerah kubur. Kubur panggil manusia, aku ni rumah tanah dan debu. Ah, rumah tanah dan debu. Kalau gitu, mung nak wi jadi hapare-hapare di dalam tanah debu ni, nak wi tak ada debu, mung persedia ialah amaya soleh. Hak betul dengan Tuhan nak, hak Nabi nak. Kubur kata, eh manusia, aku ni rumah bisa ni, ada dengan ular, ada dengan kala. Kali tu melazimlah penawar baca bismillah wi banyak. Kubur kata, eh manusia, aku ni tempat soal muka nakir ni. Kali tu mu persediaanlah wak jawabnya, mu kena wi banyak dalam hidupmu ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudah mu boleh jawab daripada soal muka nanti. Tu kena mengaji hadis. Sebab itulah benda-benda lagu ni kena dengar semua. Habis tu kalau orang pergi keluar dakwah, dia kena dengar tertik. Dia kena baca ta'ling cara serga, cara dengar kau ni. Dalam dia keluar, dua jam setengah dia kena pakai dengar. Wihilai daripada
serabut daripada harta benda dia, serabut daripada anak bini dia, waktu dia di rumah dia, dia pergi dengan putih-putih hati, pergi dengar benda-benda lagu ni, we masuk ingat dalam hati. Ah, pala jemaah ni banyak ni. Seksa kubur ni balah ni. Ah, nikmat kubur ni balah ni. Ah, daripada masa ni balah ni. Ah, tu. Lepas tu dengar-dengar dah. Wajib kita berimeh. Berimeh dah. Kena yakin. Ada senguti benda laku. Ah, tu baru berasa takut. Ah, takut tu lah. Baru kita terdorong daripada kita buah hiwa amah. Ah, tu kena tengok. Bak seksa kubur, bak seksa pada masa, bak seksa neraka, bak seksa sirak. Ah, tu kena dengar acak-acak kali. Mudah-mudah hati kita lembut, kita akan dengar lekat hok tu, barulah kita dek wak persediaan amal soleh. Apa amal soleh ni? Ah, wak bekal bagi nak zerah gi ke alam barzah. Lepas tu kena wih banyak zikir, wih hati kita bersih. Mana-mana? Matilah kamu sebelum pada mati. Tu kita ngaji lah tahu. Banyak juga ulama kata, matilah kamu sebelum mati. Mungkin mati dulu nafsu karutmu tu dulu sebelum mu mati. Nafsu karut, hodoh heret mu karut tu wih mati dulu. Kerana Tuhan kata ada, inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu jahat ni seturuh tu buat jahat. Kerana itu mu wih mati waktu dulu. Sebelum ada mu mati tu. Tu panggil tengah daripada ulama surah. Mutu matilah kamu sebelum ada dimatikan dia. Mati wajah tu dulu. Kerana nafsu ni Nabi diagakkan, nafsu ni tu hawa yata jahat. Nabi oya ada aduwika. Sejahat-jahat serumu. Nafsuka filat. Nafsuka nafsumu baina jambaka duk di lambumu. Kalau itu mati tu dulu. Wi mati ni didik nafsumu tu wi molek. Apa didik wi molek? Wi turuk daripada imemu. Wi imemu boleh keteru nafsu. Wi amamu boleh keteru nafsu. Tu tak apa. Ulama misal nafsu ni sepa buruk bekan. Buruk bekan boleh feral tak? Boleh. Tapi kena piyak dulu. Piyak, 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 piyak. Wih jebeh, cap, 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 cap. Kita tak apa. Baru boleh kita nak nyur. Kalau kita pergi, dia menunggu je jebeh tu. Kena piyak lagi tu. Tak itu kan? Nafsu ni tak boleh buah bi. Kalau buah bi, jadi melekat pula. Tak itu kan? Kena tak hari ni kan? Tak ada nafsu dah kawan ni. Tak boleh juga. Kena tak akhir. Tak ada nafsu nak akhir kibu. Tak boleh. Hanya perubah dia tu boleh jadi jangan jahat. Boleh perubah tak? Boleh perubah. Kalau hak jahat nafsu dua. Nafsu amarah ni nafsu lawamah. Ni Quran ayat dah. Innan nafsa la amaratun bisu. Surah Yusuf. Sungguh nafsu sangat suruh benda jahat. Ni hak jahat ni. Ni jahat senguti ni. Yang keluar jahat ke? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bil lawamah. Nafsu lawamah ni pun jahat juga. Apa? Kena belajar mujahadah, mujahadah, mujahadah. Wirai dua ni. Pergi nafsu mana? Nafsu yang ketiga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Tu mulai. Tu baru mulai. Tu kena mujahadah tu. Orang bayar tu. Masuk waktu dah. Selalu dah. Lawai. Ni kena baca Quran. Lawai baca Quran. Ini kena mengaji. Lawai mengaji. Dia kena lawai lama juga. Ya Allah tak apa. Sebab buruk ni lah. Dia pecap-pecap-pecap-pecap. Boleh nak nyawa. Kalau dah jebes tu jangan lagi. Lepas tu dah kita nafsu pergi mutmainnah. Tu. Pakai lima waktu tu. Duduk di masjid. Kerja dia berkat. Apa usaha dia berkat? Kerana nafsu dia pergi kepada mutmainnah ni. Apa mutmainnah? Mutmainnah
ala ta'at, di atas ta'at. Kalau mengaji pun istiqamah, kalau semaya pun istiqamah, kalau baca Quran istiqamah, kalau zikir mutmainah. Lepas tu pergi pada mulhamah, pergi pada radiyah, pergi pada madiyah. Ya ulama tasawuf ni kalau kita mengaji lah tasawuf, tengah pagi nafsu 3, tengah pagi 7, ha, tu kena hurai dalam tasawuf. Lepas tu hari ni kita nak berjual dengan dia lagu mana? Ha, maka kena slow sikit. Minum kena slow sikit. Tidur kena slow sikit. Ha, tu perubat nafsu. Kerana baja nafsu ni makan banyak, tidur banyak, kecek banyak. Lepas kurang belaka. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang kecek. Hasil basari 9 tahun hidup dalam gua, duduk perubat nafsu. Ambil dia berjaya. Ulama-ulama tasawuf semua mujahadah perubat nafsu. Ada dalam gua, ada dalam keluar, macam-macam. Abang tanya siapa? Jadi saya rasa yang tidak tadi yang ada air, abang air 12 gelas pertama ni air biasa. Gelas yang kedua dia masuk ayat Quran pagi ke kursi ke apa deh. Tapi sain yo yang ada air gelas pertama orang Yahudi lah pegaji dia, dia kata tak ada perkara. Gelas yang kedua masuk ayat Quran ni jadi tekun, jadi jalan dari gelas yang kedua tu boleh lagi ke tak boleh lagi apa? Ya tu ni ya kaji ni. Ya kaji kata ayat masuk ayat Quran ni tu jadi hidup ya, tapi hidup air. Yang kedua ni ada buku ada hidup. Boleh lagi ke tak boleh lagi apa? Iyalah. Iyalah. Jadi ayat Quran saat itu hidup buah air tawar tu mau penyakit macam. Ya. Yalah dah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Tuhan turun ke Quran ni sifat, sifat segala penyakit. Shifaa'un wa rahmatun. Rahmat ke seluruh alam. Habis tu manakala ni ayat apa ni ayat yang dijapi ke Quran. Oh ni ayat yang tidak dijapi ke Quran, maka berharga ayat yang dijapi pada Quran. Padahal kita tengok sama je. Tapi hakikat dalam tak sama. Itulah kalau tok pada guru habis tiap-tiap hari, tiap-tiap hari kena tambah semua tu sebab kerana ayat-ayat Quran yang dia japi dalam. Keberkatan tu ambil tu kan. Siapa dia payah daripada nak ingat ilmu gerah hati, ambil ayat segala mari baca basmalah 19 kali sama banyak dengan huruf basmalah. Siup dalam ayat, minum. Terbuka hati, lembut hati sebab bagi mudah kita nak belajar dan ingat ilmu. Kerana ayat-ayat Quran turun hari tu di sebalik royak hukum halal, hukum haram, hukum apa ni kisah, royak kisah ni di sebalik jadi hubah dan jadi rahmat bagi orang mukmin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifat. Sifat ni penyembuh segala penyakit. Wa rahmat jadi rahmat. Wa nunazzilu minal fihi shifaa'un linnas. Banyak dia panggil ayat sifat. Ayat sifat ni. Wa yasfi suduraqal mu'minin. Fihi shifaa'un linnas. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Itu boleh ke tak nak baca ayat dalam lah boleh. Orang panggil penawar. Penawar melalui ayat Al-Quran dibulis agen dia. Tengok satu ketika Sa'i Al-Qudri keluar tubik daripada negeri dia, tubik dia nak menyebar ke agama 30 orang. Dalam 30 orang itu sobat-sobat semua yang diketuai oleh Abu Sa'i Al-Qudri. Maka dia masuk di dalam satu kampung.
Kampung tu tak boleh duduk dalam kampung. Ya pelik dengan orang-orang nak dakwah agama ni, pelik juga. Zaman dulu ada dah. Saya menghafal sekarang ni pun ada dah. Lepas tu, tergede Allah, kampung hak tak boleh duduk puak sahabat di dalam kerja dakwah tu, nyeketik di jekeng. Nyeketik di jekeng, orang dalam mungkin, dalam apa tu tu, tak ada tak bomo nak pergi berubat tak boleh. Ubat hak ni tak siap, ubat hak tu sahaja ada bergelepar gedung, 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 orang tu, orang kena bayar kan. Ambil bomo tu tak pakai, ambil bomo ni, sorak buat ni. Takut-takut. Kita tak wui orang sobat-sobat duduk di kampung kita apa weh. Pergi tanya demo tu takut ada bomo. Pergi demo duk bawah gua lapar, ada ada rumah makan ni. Kata ketua dia ni duk sakit. Puak-puak demo ni buat 30 hari ni ada jadi bomo weh. Tak ada siapa dia berani jawab tak biasa bomo. Lalu tu kata, boleh ada. Pergi. Gidok gelepar dudung Sa'i Al-Qudri baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sapa waradzali 7 kali. Setengah kata 7 kali baca Fatihah, setengah kata 5 kali baca. Maka Allah bui hilal kan. Orang panggil kalau kita kecek kapus ni, sepuk ambil tahu. Tak itu kan, hilal sepuk ambil tahu, sepuk biasa lah. Maka orang kedebel tu dia bui sedekah ke kami 30 ekor. Wak kerah jadi bohmu. Malam tu makan sup kambing lah. Nasi miok kambing. Lepas tu sedekah pulak seko-seko sore tu. Bohmu sore nya bui belakang seko-seko sore 30 ekor. Jadi ambil di sinilah. Kata kita jadi bohmu ni boleh ambil kerah, boleh ambil upah. Tapi ia tak kentuk kentak kue keno orang mula ni dia ambil 2 pelaku waktu kue keno tu. Kue banyak sikit lah. Tak gitu kan. Jangan kue cidik lah tu. Itu ha, tu kira semula kata. Kamu dia hilang posiadah tu boleh kerahnya 30 ekor. Jadi kalau kita bomo kampung semua baik tok bidan, baik tok gapo ni, masa dulu ada waris jadi tok bidan. Ya ambil ayah, lepas ayah. Kata alih sikit boleh ke tak mak? Tak boleh nak. Boleh lepas lembu. Tak itu kan? Jadi kena cari hajir pelepah punya nak beranak tu kan? Kita tak kena lembu kurai kambing. Baru jadi aku mahal sikit kan? Boleh ke tak? Ya tak tahu orang tua tak biasa buat. Buatlah kalau tak, kalau boleh ke? Demonnya orang boleh kerah. Jadi bomo 30 ekor ni harap kelip bobek kau jalan ramah-ramah ya buat demon ni. Nabi buat gedok lagu ni. Bida'ah ni. Jadi buku bida'ah ni ada lama-lama dah. Aku nampak Nabi tak biasa buat hari ni. Kalau itu tak boleh milik lagi kami ni. Kita pergi mohon Nabi dulu. Pergi wabat pergi ayat Nabi. Ya Rasulullah, saya ni pergi kapun tu tak ada padu. Lepas tu, orang besar dia, orang kedai dia ketik di kalau. Buat kita ni, Abu Sa'id Al-Qudri, gi baca Fatihah tuhawi hilal. Nabi jawab ini ginilah, padribuhum bisahmi muwi kaku tak segian ya. Ni Nabi tak gaduh bidaah ke orang. Habis tu kita mengajar jangan gaduh membidaah ke orang, kerana Nabi tak ajar kau tu. Gitu muwi kaku tak sikit boleh ke tak? Mana sobat kerti dah. Tak ada apa boleh. Jadi orang okay, bomo ambil kerah boleh. Tapi kerah we banyak sikit lah. Kan hok ni kambing 30 ekor ni bukan main ni. Jadi ambil di situ
Dan bertanya pula. Lepas tu kalau orang pasik tu, duduk baca tu, Tuhan bui tu, lagu mana? Istidrak ke kat mana tu? Dua ihtimal. Boleh jadi Tuhan nak ukar pasik dia tu. Dia nampak dia ada berjaya gini-gini, boleh jadi Tuhan ukar pasik dia tu. Boleh jadi. Boleh jadi Tuhan nak istidrak dia. Boleh jadi dua. Kalau itu, kita boleh kita hok ingat ni. Hengah-hengah Nabi panggilnya surah Fatihah ni suratul riqayah. Surah wajapi. Jadi siapa dia saja nak buat ubat apa saja dalam sakit diri dia, boleh ambil air mari, baca Fatihah 7 kali, baca Fatihah 3 kali, kedah nak jadi ubat tu. Banyak-banyak guru kata baca jangan we cukup gu. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Tapi banyak 7 kali. Lepas tu minum. Betul dengan Tuhan nak hilang, maka hilang. Orang kat dah kayu pula. Ada juga tu grup tua, orang kat dah kayu. Yang kata dah kayu apa pula? Sama ada dah kayu, dah ketong, atau dah kayu tu daun rokok, atau daun tu bakar. Itu maksud dah kayu lah kau tu. Tak itu kan? Ya dah kayu ni umum. Tak itu kan? Kalau budak-budak dah ketong, kalau orang-orang tua dah rokok, pakai dah kayu juga. Terbakar. Lazim ke baca doa Nabi Allah deh. Karena Nabi Allah deh, dia kena dengan pang kayu juga tu. Ke serga tu. Saya kata wala taqraba hadhihi sajarah, itu ada tu bahawa mujangi masuk dekat pau kayu ni. Tu ada nyetipu di Hibleh. Sebab dengan pau kayu itulah sebab bagi jatuh batu mari ke dunia. Maka Tuhan ajar doa Nabi ada tersebab dengan pau kayu ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suratul Arah ayat ni. Doa Nabi Adam ni. Baca 11 kali lepas semaya subuh. Ambil air mari segelah. Lepas semaya subuh. Baca 7 kali. Baca 11 kali. Tiap-tiap hari. Siup dalam air. Minum sendiri. Mudah-mudahan wahai beci segala hak sagak bau dengan daun kayu sat ni. Sama daun kayu tu pokok penha ke, pokok hudai gage ke, pokok yaset, apa ni pokok suria ke, atau waktu bakar cak tok ca ke, dan pokok cak sejik ke, baca tu usaha sendiri. Mudah-mudahan wahai terhapus dengan benda-benda bidah tu. Itu lebih kurang. Apa lagi? Dalam sejik orang. Boleh ke tak boleh? Jadi kita dok urut-urat dalam sejik, dok iktikaf boleh-boleh, urut-urat boleh-boleh. Taklah. Ya kena iktikaf lah, iktikaf boleh-boleh, urut boleh-boleh dalam sejik. Bosel orang ke tak? Tak ada bosel orang. Tak ada nyakit hati orang. Tak ada apa. Harus boleh. Kena-kena. Pala lutut duduk luar tak nanti lain sejik. Kalau tak tahu ya pun dosa tak itu ya. Pala lutut duduk luar tu tak ada takut dengan sejik dah. Kalau di rumah pun haram. Tak itu ya. Itu salah dia. Itu tak sakut dengan pecek urat tu. Kalau dia tak pecek urat pun lutut luar haram. Boleh.
Jadi masalahnya tidak hanya bakteria. Jadi bila satu orang mati itu boleh semua-semua itu ambil rumah, ambil pola kita Allah yang lagi lah. Bakteria ada bakteria kostol, ada bakteria semuanya itu ada lah. Dada agama, dada cakap kita ada dadanya ada. Mana ni? Lepas daripada mati seorang lepas tu wak pediah semaya puasa tak itu ke kutik mah mari demo tak dak pe buat qabil tu ka hadza wa hat tu ka hadza ke itu lah kan qabil tu ka hadza tu saya mula-mula mari tak sik saya apa buat tu be tu imek pakal saya tu oh ni buat tu temi. Lepas tu kita tak batal hok demo buat dia ada jalan hok orang buat semua tu ada jalan. Kita batal hok tu we hok tu mari tak mana buat dengan berah selalu. Buat dengan berah selalu kalau dia tak kena sekali dengan apa jadi boleh pahala sedekah pula. Di hari ni kita buat dengan berah. Bahkan rata-rata pun buat dengan berah dalam ni. Hapuslah hok tu. Kerana nampak do'eh berda'ah. Tak gitu kan? Kerana itu kalau untuk email ada kau ni buat dengan berah selalu. Beli berah yang banyak. Sekali lagi ni masalah syaitan. Jadi syaitan ini dia sumber sekali dengan iblis. Maksudnya masalahnya atau masalah rumah-rumah dulu tu ada lagi punya syaitan. Jadi dari kata Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu rumah dulu tu ada ke tak? Ada tak punya syaitan. Dia setan ni yang kita ngaji di dalam tafsir dia lebih dulu daripada manusia duduk di muka bumi. Dia demo tu dulu duduk. Jadi tu ada ni mari kama dia lepas daripada iblis. Jadi demo tu dulu, patu manakala demo tu dulu nabi-nabi dulu ada tak setan? Iya. Ba tengok bersisa tu. Bersisa tu seorang aling daripada Bani Israel. Bersisa orang alim daripada Bani Israel umat Nabi Musa ke tak silap ingat. Lepas tu ibadat dia hebat ni hingga anak murid dia banyak mana hebat tak dia 70 ribu lebih anak murid, 60 ribu lebih anak murid. Lepas anak murid dia kena ada mutu, kena ada kereta, tak boleh berjalan tak udara. Dia buat amal banyak. Malam menjadi sia-sia, menjadi malam-malam menjadi sia, kadang-kadang sampai cerah hati. Tapi satu ketika iblis mari merupakan orang laki-laki tok lebah juga dia mari muzakarah dengan bersisosan. Dia kata ini mu do amal mu anu aku do amal mu do male-male aku do amal tidur sikit-sikit je makan sikit-sikit. Iblis kata dia iblis dan tengok wi dia kata aku do amal tak ada makan tak ada minum tak ada tidur. Iblis kata sisa dia kata kuat mu lagi kata mu tak ada makan mu tak ada tidur mu tak ada minum. Aku tak leh. Nak buat lagu mana? Satu aku nak buat sepuluh murah teh. Iblis kata, tak payah. Tak payah, babay. Dia tu guru. Tak payah, tuan guru. Dia kena buat maksiat dulu. Dia ni buat maksiat dulu ni. Ambil gagah kita dulu. Tak kena makan, tak kena tidur, tak kena minum dah. Mabuk tak ada rasa maksiat tu. Baik tu kena makan, kena minum. Walau amal kuat pun kena makan, kena minum. Dia buat maksiat dulu, lepas tu kita tobat. Tu sedap lah, tak kena makan, tak kena minum. Ni nampak apa tu pun. Nak terah dia tu. Lepas tu nak buat maksiat ke apa? Zina dia tu. Zina tu, gok, takut dengan anak dia. Apa? Bunuh orang. Bunuh orang, tak boleh dia tu. Lepas tu, apa minum arak. Minum arak bobo boleh duduk ya tak. Kalau tak ada sakut dengan ada. Kalau zina sakut dengan ada. Kalau bunuh orang sakut dengan ada. Ya orang lain kan. Bobo ni. Kalau itu minum arak boleh duduk. Nak cuba ya tak. Duduk ada. Orang betina yang jangan menjual arak.
Jalan. Gapo? Ah, agak ni. Ah, ni nak mula lah itu. Beli agak. Beli agak, makan mabuk. Dah mabuk, ah, tino yang nyok. Zina. Ah, zina takut tahu kau ke? Bunuh. Habis tiga. Anilah Nabi kata, Al-Qamru Ummul Kabaid. Koma ni, agak ni, muk segala dosa. Ibu duduk situ. Ah, tengok. Ah, orang ada saat ni, bersisa saat ni. Okey-okey. Nyetipu di Iblis. Dia diigak oleh kerajaan. Kena reja, kena walah, kena solah. Tak kalau kena solah, Iblis mari pula. Eh, tu asyik, dia kata. Ah, dia kata tolonglah. Tu asyik, dia kata tolonglah, Iblis tolonglah. Aku nak tolong tak boleh. Mulakan aku boleh tolongmu. Ada satu jalan. Mungkin nak turut aku lagi. Baru aku boleh tolongmu. Ha, dia tak turut nak tolong apa? Nak duit kan? Oh, tambah. Kalau duit, anak murid dia ada banyak duit. Wah, nak buat apa? Tak ada apa pula. Mu hangguk aku, sunjuk aku. Oh, nak sunjuk gini, orang gengar dia. Apa tak sunjuk teruk pun tak apa. Mu hangguk aku sudah. Okey-okey. Hangguk ke dia. Ha, jadi, tu baik daripada agama dengan tipu Iblis. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Tu orang lain tu. Kali tu Iblis ni, umat-umat dulu pun ditipu oleh Iblis. Ha, bukan umat ni saja. Ha, tu lebih kuat. Setengah daripada alamat kiamat dia tu, kubur ialah keluar juk-majuk. Apa mana kau tu? Soalnya ya juk-majuk itu mari daripada mana? Daripada keturunan ini siapa? Dan sekarang duduk di mana? Ah, supaya kita tahu dia mau ditanya ni. Ah, ni kita pergi ngaji dah terpesta juk-majuk ni. Juk majuk dia ya anak cucu siapa dia ni keturunan Nabi Nuh. Ah, ya anak Nabi Nuh ni Yafis, Sam, Ham kan. Ah, apa tu keturunan Nabi Nuh ni jadi majuk. Ya anak Nabi Nabi tengok anak Nabi Adam berlaku Tuhan juga. Setengah kata air mandi siapa dia tak turun tak tanah jadi majuk ni banyak. Tapi setengah kata keturunan Nabi apa ni keturunan ni Nabi Nuh. Nanti kita tengok sekali lagi lah. Lepas tu dia duduk di mana dia hari ni ni? Duduk di satu bukit yang di yang di apa ni yang ditudung oleh Zulkarnain dia panggil. Raja Zulkarnain ni raja Islam hok meretas dunia ni dia buat apa ni sutuk tengah temaga ni. Kita tengok dalam suratul Kahfi ya Zulkarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Semua juj dan ma'juj ni keluar tubik daripada tempat ni ni akan makan. Kalau dia serok air, air habis. Kalau pakai kayu dia makan, kalau akar kayu dia makan. Ha ni juj ma'juj. Hari ni ni juj ma'juj ni dia dok korek ni, dok korek bukit Hak Zulkarnain Royak ni. Hak Zulkarnain Katuk ni. Dia korek bon apa nak tembu. Ketua dia kata klik. Klik. Kita korek esok pula. Bawa demo ni klik. Kalau dia korek nak tembuh ni. Tuhan sembuh klik. Mari korek semula pula. Mari korek semula pula. Bawa nak tembuh. Tuhan dia kata klik. Ada main gitu. Tapi di hari nak tembuh ni. Dia korek nak tembuh. Tuhan dia kata klik. Ha? Insya Allah kita mari korek semula. Ha, maka pergi orang ni. Tembuh. Dah. Dengar. Dia jamuh insya-Allah saat ni. Ha nyetak insya-Allah saat ni Allah wis temu ha temu tutubiklah. Maka juk makjuk keluar ni setengah daripada alamat kemak hok 10. Nanti kita akan satu dan masa alamat kemak 10 ni tubik juk makjuk, tubik daja, imam mahdi, apa ni naik matahari lek jatuh. Patu deruk boh mi'raj. Ha hari ni dah deruk dah. Mau tengok Yaman dengan Suria setara tu dulu 1000 rumah dah raib. 1000 rumah dah raib, 2000 yang meninggal dunia, beribu-ribu lagi orang sakit nak cari dah hari ni. Ha, dulu dah sana tu panggil alamat kemak juga.
Nanti kita tegak lagi sikit lagi. Sekali lagi. Dia mau tanya ni. Itu lebih kurang. Kali itu tubik juk majuk ni. Tengah daripada alamat kemak. Tubik daripada kubur ni tak kena ni. Tengah pada alamat kemak. Kubur ialah keluar juk majuk. Tak kena ni. Mana keluar bukan keluar di kubur dia ni. Ia dah hidup ke. Tak itu. Ia keluar daripada sekat teh hak zurkonan. Nanti kita akan menegak sekali lagi insyaAllah. Habis tu. Kata umat Nabi dulu ada bukan hati itu. Umat Nabi dulu tak soal bukan hati. Tu boleh jadi tu. Ya ada berlain dengan umat kita ni banyak-banyak juga berlain dengan umat kita. Tuhan mari penyakit. Tuhan tu orang penyakit mari mati habis tu maju. Maka mati je maju itu busuk habis-habis busuk. Tuhan latih burung mari ambil kita tahu. Tu panjang nanti kita mari royak kisah tu pula. Doa ngapo we? Doa siran ikam dan sebagainya. Ni orang perempuan we. Kak-kak dia duk dalam dapur ni nak sirik ikan. Kerana sirik ni masuk dalam hukum pekoh, wajib juga kalau kita basuh ikan, basuh daging, basuh tu barang hak dapur tak sirik, maka dalam hukum pekoh tak dihukum ke suci walau nampak bersih. Kena sirik. Kali itu nak ambil sirik apa ya? Beli tapi sate hok jare-jare tu kalau banyak. Sirih situ. Doa siran ikan dan sebagainya. Apa daging tu sebagai? Reti ke tak demo sini sirih ni? Reti dah. Kalau baju ke kita ambil pegang tu sirih air itu. Habis tu hok kita dok jadi bulu peruknya hok basuh dalam tu tu. Hok basuh dalam tu tu kalau kain najis. Kalau dia tak mengupai sirih dalam tu, maka tak sah walau suci pun. Kerana kena sirih baik ikan, baik baju, baik daging. Dalam pekoh kena sirih barulah suci. Satu syarat bagi dia. Kali itu ada doa weh. Orang nak sirih ikan, nak dapur, nak sirih daging, nak sirih kain, nak sirih sutung, nak sirih hudai. Ada doa dia. Mana doa dia? Allahumma isti'jab. Fadlum fadlu ilallahi ta'ala. Tuhan, menyucilah dengan kerniaan Allah, dengan kerniaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa sirih ikan bagi orang duduk dapur, orang duduk menyusah dan sebagainya. Apa tu dia mencermat tu hak duduk basuh kain itu. Kalau tak menyupai sirih dari itu, satu masalah pula. Itu kena cermat. Doa jepuk garai. Kerana garai ni sunnah. Garai sunnah. Ada dalam hadis kan? Kita nak makan nasi, dia suruh tek garai dulu, makan garai dulu. Ni banyak orang tinggal ni. Tak boleh banyak pun mari klik pula. Tak boleh. Garai ni hubab besar ni. Sebagai jadi lauk dia. Doa jepuk garai. Nak jepuk garai nak makan lah. Hani ammari'a. Hani ammari'a. Hani ammari'a. Ni doa jepuk garai. Hani ammari'a. Tak. Makna dia tak ada ubah ni. Ingat ke apa tu. Doa minu ayar. Minu air. Alhamdulillahillazi saqahum rabbuhum syaraban tahura. Segala puji bagi Allah yang bui minumkan mereka itu oleh Tuhannya syaraban tahura, sebagai minum yang bersih.
Ni doa kita nak minum air, nak wui lepas daripada segala penyakitnya. Doa selepas makan. Lepas kita makan, lepas makan nasi, lepas makan laksa, lepas makan laksa, lepas makan bubur. Segala jenis makan. Doa selepas makan, alhamdulillahillazi at'amana. Segala puji bagi Allah wi makan kita ni, wasaqana wi buah, wi minum pada kita. Ni nak aime ni. Takut gi klaim. Takut kena. Takut makan tu kita niat kata makan tu wi kenyi, takut minum tipu buah dago satu syirik pula. Kalau itu nak wi buah syirik tu, nak wi buah syirik tu kena berdoa. Segala puji bagi Allah. Allah wi makan kita ni, Allah wi minum kita ni. Lepas tu berzikir hati pula. Allah wi kenyi, Allah wi puas dada, panggil zikir hati. Dalam makan kita ni, walau makan sedap sekalipun, Allah wi kita kenyi, Allah wi kita puas dada. Bukan nasi wi kenyi, bukan air wi puas dada. Nak buat syirik tu baik tu. Lepas tu doa lagi, wa ja'alna minal muslimin. Dia jadikan kami ni, hey Tuhan, daripada segala orang Islam hok semoti. Ni doa. Doa Nabi setiap lakuk, setiap gerak Nabi diantur dengan doa. Supaya nawi hati kita tu ada hubungi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takut masuk syirik. Nak bedah syirik ni, Nabi berdoa 24 jam. Bangun tidur Nabi berdoa. Naik uta Nabi berdoa. Turun uta Nabi berdoa. Masuk kampung Nabi berdoa. Masuk nak masuk kedai Nabi berdoa. Inilah kalau kita mengaji, kita kau sikit boleh buat amal, kau sikit boleh amal, kau sikit boleh buat amal. Ada mau apalah sikit doa dalam muzakirah ni. Doa tunggu hidayah. Dah mudah hidayah penuh dah ni. Ni dekat nak puasa kan, duk tunggu hidayah penuh. Ni baca doa ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Hey Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, barik lana wi berkatlah bagi kita. Karena berkat ni kita nak sangat. Kalau kita make berkat dengan kenyi, kita boleh buat amal. Tu panggil make berkat. Allahumma barik lana, ya Tuhan, wi berkatlah puak kami ni, fima razaqtana, pada bagai ya mu wi rezeki kami ni, ni dak dapai ni. Ike pun ada, kudai pun ada, sutung pun ada, daging pun ada. Ada macam-macam ni. Wih berkat dengan makan kami ni. Wih berkat bagi hidup dekat kami ni. Lepas tu, wakina azabanna. Wih terkasa. Dari kami makan ni, wih berkat, minum wih berkat ni. Wakina azabanna. Musekatlah puak kami ni. Daripada azab ni aku, jangan wih kena api lah puak kami ni. Kan api ni panah tak terpadai dengan kita ni. Ini doa yang pendek. Kita baca, we kena, we betul. Pah, makna dia tu, we terlekat dalam hati kita. Baru sedap kita buat amal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Ini anak-anak tarikat ingat ni. Lama tu acik tak ingat lagi lah. Tak itu kan? Itu baca regah-regah tu. Hok ni banyak demo ingat belakang ni. Kadang-kadang demo tepek, koma sekolah tepek, kok dapur tepek, kok apa ni. Tapi kita bubuh makna dia sikit. Allahumma ya Tuhanku, barik lana wi berkat. Karena berkat ni kita nak ni. Fima rotak tanah, pada bagi hok Tuhan wi rezeki kami hok dapat ni. Rezeki kami ni hok boleh makan selalu, hok boleh minumkan selalu ni. Ini rezeki kami cerak-cerak tak bertukar dengan orang dah. Lepas tu dalam hawi berkat makan ni kami, berkat minum kami, nak minta soal lagi tu ha, wakina azabannar, wakina azabannar, minta sekat lah, jagalah tubuh-tubuh kami semua ni daripada azab dengan kau. Inilah cara Islam ajar kita nak sepok daripada menyertai dengan setan,
kena ada doa setiap langkah kita. Nabi ajar kita nak pongkang, nak jaga daripada setan sekali dengan kita, semua Nabi atur dengan doa. Kosong. Bukan kosong saja. Mari berkosi dengan sayatin. Pergi berkosi dengan setan. Kerja kita tak menyertai dengan nama Allah. Pergi kosi dengan setan. Mana kalau kosi dengan setan, punya nak buat, kena bersorak dengan dia dulu. Supaya kita menisah, kita makan. Kita makan, kita tak baca bismillah. Panggil kita berkosi dengan setan. Mana kalau kosi dengan setan, kenyi tu, kena bersorak dengan dia dulu. Punya bel dah weh. Setan tu, segi yang tak rak, mungkin bukit sana tu. Ni tak ada dia tu. Mung tak ada cabut baju lagi ni. Kau dulu. Kita pun, jawab di bini, ya gini tak ada lagi baik. Bawa klik sana ni, tak ada apa lah. Ni, habis tu Rusia Nabi ajar kita ni, takut setan ni mari sekali kita. Suk dia apa? Suk kita nak guna jimok isteri tu, kalau kita tak menyertai dengan nama Allah, maka jimok dengan setan. Pangannya, kita kena belanja sore. Dia tak ada kena belanja sama habuk. Tapi teh dia dulu. Tengah kata di dalam satu hadis, kalau kita nak jimak isteri kita, dia mari duduk di atas batal tu. Kalau kita tak sebut nama Tuhan, habis tu Nabi ajar. Bismillah. Lepas dah kan? Bismillah. Allahumma jannibni syaitan ma razaqtana. Fi ma razaqtana. Dia lari. Bukan bini dia ni. Tapi kalau kita tak ada bismillah, inilah bini dia kata. Kita mengaji dalam hadis pun kita nak masuk dalam rumah. Dia tunggu kita yang berderu. Bawa kita bismillahirrahmanirrahim. La mabitalah. Bukan rumah dia lah. Kita tak dengar ni. Tapi kalau kita naik rumah, dengar tak ada bismillah, setan kata, mari ni. Ni rumah kita naik. Ni kita tak khabar ni. Supaya mutu, supaya kereta kita. Baik tu Nabi ajar kan anak mutu bismillahirrahmanirrahim wa musa inna rabbi la ghafur yahunu. Kita tak ada baca apa. Ya terpakat kat naik kereta kita kan. Jadi nyanyi kita bayar surat, dia tak bayar surat. Hari ni kita tahu dah. Segala pekerjaan semua, jangan pekerjaan tu haram, jangan pekerjaan tu makruh, semua disuruhkan basmalah supaya nak menjauh daripada tipu daya setan. Tu boleh ilmu kita ni. Ikut. Kalau orang tino duduk kat dapur dia, kena bismillah sama. Nak ambil beras pun bismillah. Nak letak buyuk pun bismillah. Nak menyayur pun bismillah. Nak letak nasi pun bismillah. Nak bubuh nasi bismillah. Setel, dia lari tu. Ni, ingat malam ni. Ni, doa yang Nabi ajar semua ni, nak bui kejak imej kita, dan awak pagar daripada setan tipu daya kita. Habis itu. Doa minum susu. Dan itu tak membih. Begitulah kepada muslimin dan muslimah di dalam pengajian kita sikit demi sikit. Kita tambahkan pentahuan kita dan kita berdoa dengan rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua ni kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita semua dapat husnul khatimah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wasifa min kulli da. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma qtil lana bi husnil khatimah wa la taqtin 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabanna salamun ala mursalin sallallahu alaihi wasallam.